Aldi. Ini Papa, Nak. Ini Papa. Di sini ada tempat pemancingan yang bagus. Aldi mau enggak mancing sama Papa? Enggak mau, Pa. Aldi, Aldi kenapa sih, Nak? Kok tiba-tiba jadi benci sama Papa? Papa ada salah ya? Papa, jangan dekat aku. Alina, apa yang kamu perbuat sama Aldi? Kenapa dia tiba-tiba membenci aku? Kamu maksud dia ya? Ini tuh karena ulah kamu sendiri. Kamu kenapa bisa di sini sih? Pasti kamu stalking aku sama Aldi kan? Apa? Stalking kamu? Ya enggak lah. Terus ngapain di sini? Kalau nggak stalkingin kita? Hah? Ganggu acara orang aja. Oke. Aku akan pergi dari sini. Aldi, kamu ingat benar-benar kata Papa ya? Suatu hari nanti Aldi tahu bahwa Papa itu tidak sejahat yang Aldi pikirkan. Ya, Papa akan buktikan. Dan Papa tidak akan menyerah. Kamu jaga diri baik-baik ya, Nak. Jangan nakal. Dan tetap rajin. Alhamdulillah. Kecorak. Kak Alina, kakak di sini juga. Robi, kita kayak salah milih tempat deh. Kita pindah aja yuk. Udah tenang Alina. Kita di sini kan mau foto. Tunjukin sama mereka kalau kamu di sini bahagia. Kalau kamu bete seperti ini, mereka bakal menang. Ya, senyum. Fajar, kita kesana aja yuk. 1, 2, 3. Nah, coba senyum lagi sekali. Kok bisa sih ada Kejora sama Adit juga di sini? Apa mereka janjian? Bener-bener nyebelin banget. Kejora pasti nikmatin perpisahan aku sama Adit. Alina pasti lagi mikirin Adit. Selama Adit masih ada di sekitar dia, posisi saya gak aman. Saya harus temukan cara untuk menyingkirkan Adit. Rin, kamu nanti bilang sama tukang yang ini dicopot ya. Sama yang logo di depan juga kamu copot. Baik, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu. Raka, Raka, kenapa ini kok mau dirubah? Aku udah pecah kongsi, Pak, sama Kejora. Loh, kenapa? Karena aku udah putus dari dia, Pak. Kamu tuh apa-apaan sih, Raka? Bukannya kamu tetap sama Kejora biar kita bisa balas dendam, malah kamu putus sama dia. Ingat niat kita dari awal. Aku nggak mau. Bagi aku udah cukup ya, Pak. Makanya aku putusin Kejora. Raka, 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 apa sih? Kamu mau bikin Papa celaka ya? Papanya sendiri maksa-maksa aku. Waduh. Jangan sampai Raka ambil HP-ku. Di sana banyak rahasia. Sini. Enggak. Sini. Di. Raka! Hah? CCTV? Yang hilang itu? Udah sini ah! Pak.
Jadi ternyata Tante Tias ya, yang udah bikin Mama lumpuh. Dan kenapa Papa sembunyiin semuanya dari aku? Kenapa, Pak? Nggak, kamu jangan banyak ngomong. Kembali anak Papa. Kembali, Raka! Aku nggak mau! Hah? Kok ada foto-foto Tante Tias di HP Papa? Sementara foto Mama, nggak ada satupun di sini. Papa kamu hanya cinta pada satu perempuan sebelum Mama. Kalau sekarang Papa kamu sama perempuan, itu cuma pelarian. Jelasin sama aku, kenapa banyak foto Tante Tias di handphone Papa? Kamu itu yang kurang ajar! Ngapain kamu buka HP Papa? Oke. Terus ini? Oke, kalau nggak boleh jelasin, aku bisa nanya langsung ke Tante Tias. Raka! Ya Allah, pertanda apa ini? Kenapa kau pertemukan aku terus dengan Kejora? Dan aku masih penasaran, apa anak Kejora yang masih hidup dan sudah ketemu itu anak aku atau bukan? Aku harus cari tahu, supaya hatiku lebih tenang. Ngecut kalian. Beraninya main keroyokan. Tahu bos lu, gue nggak takut sama dia. Eh, berapa passwordnya? Apa? Dasar pengecut lu, Robi. Lo bisa-bisanya suruh anak buah lo untuk nyakitin orang. Dasar pengecut lo, Rob. Lo cuma bisa ngandelin orang lain buat nyakitin gue. Lo pikir gue lemah dan takut dengan ancaman lo? Saatnya gue buat melawan lo. Pengecut nggak diangkat lagi. Ah, ganggu aja sih. Ada apa sih emang? Apa ini soalannya? Udah, kamu angkat aja dulu teleponnya. Oke, saya angkat dulu. Mas, bentar ya, saya angkat telepon. Yaudah, kita break ya. Aku sekalian mau retouch makeup dulu ya. Oke. Bentar ya sayang ya. Halo, kamu kenapa? Saya lagi foto priwet ini. Hei, siapa yang ikat kamu? Gue yang ikat mereka. Adit,
Kurang ajar. Berarti lo ngancam-ngancam gue. Karena gue gak takut sama ancaman lo. Karena lo adalah orang yang pengecut. Kurang ajar, berani ya kamu nantang saya. Hah? Sekali lagi gue kasih tahu sama lo. Lo jangan ganggu hidup gue. Karena gue pasti akan balas semua hal yang pernah lo buat sama lo. Oke. Lihat aja. Nanti kamu saya habisin ya. Paham. Dia lagi. Saya gak bisa biarin kayak gini. Nyombi, kenapa? Gak apa-apa, sayang. Gak apa-apa. Om Rogi lagi kesel sama orang. Maaf ya, jadi ngeliat Om marah-marah.